teman-teman. Selamat datang kembali di channelku ya. Di kesempatan kali ini kebetulan alhamdulillah dapat kresek yang warna kuning ya. Ada requestan yang minta dibikinin tutorial bikin bunga matahari ya buat Mbak Roswati kalau nggak salah. Insyaallah saya coba ya Mbak. Ini kebetulan kreseknya agak tebal ya teman-teman, jadi nggak meski saya setrika. Untuk alat-alatnya seperti biasa aja ya teman-teman, gunting, kawat, lem sama itu apa namanya kertas hijau juga nanti buat daun ya. Ini kayak gini ya, dilipat ke atas, terus dilipat lagi. Dilipat lagi. Tiga lipetan. Itu 1, 2, 3 ya, tiga lipetan. Dari tengah-tengah di gunting ke atas. Ujungnya di ini ya, ini menghasilkan 2 kotak. Seperti ini, karena ini nantinya kurang ini, bikin 2 lagi deh ya, jadi 4 ini. Tiga lipatan ya. Tinggal dari tengah digunting ke tengahnya ini yang di atas. Dari atas, dari tengah juga digunting ke bawah. Kurang, saya digunting lagi. Kayaknya cukup deh. Nanti sekarang kita bikin buat daunnya. Ini apa kresek hijau yang udah disetrika ya. Ini
dia teman-teman, hasil akhir dari bunga mataharinya. Buat yang request Mbak Roswati, semoga suka ya. Ini ada dua versi, pakai kresek yang apa, kuning emas ya, sama yang hitam. Soalnya nyari yang coklat gak nemu ya. Kalian selamat berkreasi, semoga suka. Dan yang udah subscribe, terima kasih buat subscribe-nya. Dan yang belum, tolong di like dan juga subscribe ya teman-teman, serta komen, share juga ke seluruh sosial media yang kalian punya. Terima kasih ya teman-teman.